Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama Brethren Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman. Hari ini saya akan menunjukkan insektisida produk dari Syngenta ya, yaitu Kurakrom 500 EC yang berbahan aktif Provenofos 500 gram per liter ya. Insektisida ini berbentuk racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan kecoklat-coklatan ya, untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai, jeruk, kacang hijau, kapas, kentang, kubis, semangka, tebu, tembakau dan tomat, dan juga bisa diaplikasikan untuk tanaman buah ya. Oke, kali ini saya sedang melakukan penyemprotan hama pada tanaman kacang panjang. Dan untuk dosisnya sendiri saya menggunakan ukuran 30 mili untuk tanaman kacang panjang. Ini apabila menggunakan seperti yang saya pakai ini adalah tangki, layar tangki yang berukuran 16 liter ya. Di sini sebenarnya 18 liter tapi mungkin daya tampungnya cuma 16 liter. Dan apabila untuk hama seperti kutu kebul kemudian lalat buah, teman-teman bisa menambahkan dosisnya menjadi 40 mili ya, kurang lebih 40 sampai 50 mili, dan juga tergantung bagaimana serangan hama tersebut ya. Ini adalah insektisida Kurakrom, produk dari Syngenta, masuk dalam grup 1B ya teman-teman. Nah, Kurakrom ini termasuk insektisida yang banyak manfaatnya ya, yaitu untuk membasmi segala macam hama seperti ulat gerayap, kutu kebul, lalat buah, ulat trip dan sejenisnya ya. Nah, demikian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel ini bisa lebih berkembang dan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.